Terima kasih, sahabat musim. Anda masih tetap setia di program kesayangan kita, ya, Bunaya. Dan kami juga informasikan kepada pemirsa, ya, untuk bisa menelpon ke studio kami saat ini, berinteraksi langsung, membahas tema yang kami bahas kali ini, yaitu memaknai Idul Fitri. Dan Anda bisa menelpon ke nomor 0617944280 atau 06174. -280. 944282 Saya ulang kembali nomornya 061 7944 atau 061 -7944 Dan tadi sudah kita bahas ya dengan Ustadz Edi Suheri seputar... Halo, uh, Assalamualaikum. Ya, seperti ada penelpon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Saya dengan Pak Hamdi Ibrayan, Medan. A Hamdi di Brian Medan ya. Baik Pak Hamdi, ini kita di program Ya Bunaya episode kali ini membahas tema seputar memaknai Idul Fitri, Pak. Nah, ya, Pak. ada yang ingin ditanyakan kira-kira Pak? Ada Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Saat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Saat? Sehat? Saya Alhamdulillah. Ya Saat, saya ingin bertanya nih Saat. Silakan. Uh, sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat itu Saat. Bahwasanya E, mereka memaknai Idul Fitri itu ses, e, selalu dengan sesuatu yang baru, Ustaz. Seperti harus dengan pakaian yang baru, dengan cat rumah yang baru, dengan aksesoris yang baru, gitu, Ustaz. Lantas bagaimana Ustaz kita, kita sebagai orang tua untuk mengajari anak bahwasanya Idul Fitri itu disambut bukan dengan sesuatu hal yang baru, Ustaz. Harus dengan sesuatu yang baru, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Baik, Pak Hamdi. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Cukup? Tidak, cukup. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak Hamdi di Brian ya. ya. Nah, ini ya, pertanyaan... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ustadz, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sesuai hmm. dengan tema kita dan sesuai dengan fenomena sekarang yang ada di masyarakat hmm. kita. Bahwa uh, memaknai idul fitri itu dengan suasana yang banyak serba baru ya. Baik itu pakaian baru, kemudian kemewahan-kemewahan uh, lainnya begitu ya Ustadz. Hmm. Nah, yang dipertanyakan oleh Pak Hamdi tadi kira-kira bagaimana Ustadz mengajarkan kepada anak baga uh, untuk memaknai idul fitri ini jauh dari sifat-sifat itu Ustadz? Iya. Tadi kita sudah menjelaskan ya bahwa esensi utama daripada Idul Fitri itu kan adalah keadaan jiwa yang baru ya. ya. Keadaan jiwa yang baru itu uh, adalah kondisi di mana kita baru saja selesai beribadah dengan ibadah itu Allah memberikan jaminan hmm. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Hmm. Itu menunjukkan bahwa ketika kita memasuki Idul Fitri hmm kita memiliki sebuah kondisi kejiwaan hmm. yang baru yang baru saja lepas dari berbagai macam uh, kesalahan, hmm. uh, kesusahan, hmm. kegelisahan hati yang penuh dengan uh, berbolak-balik antara istiqomah dan maksiat, antara kebaikan dan keburukan nah ini sebenarnya yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita itulah esensinya nah adapun tentang sesuatu yang baru itu bukan merupakan esensi daripada idul fitri walaupun sebenarnya Nabi Muhammad saw kalau kita membaca di dalam sebuah hadis uh, memakai pakaian yang terbaik dia punya di hari itu kalau kita kita lihat di dalam hadis kan Nabi di bulan uh, di Sawalan itu, ya, di Idul Fitri itu, memakai baju uh, berwarna merah hati tenunan Yaman yang dia punya yang terbaik ketika itu. Nah, itu yang yang kedua. Adapun yang ketiga, kenapa saya menyebut bahwa hal-hal yang fisik itu, ya, seperti kemewahan ya memperlihatkan kemewahan kemudian uh, makanan yang banyak pakaian yang baru perabot rumah yang baru kemudian nanti rumah juga dicat dengan warna yang baru itu bukan esensinya ya yang esensi adalah amalan tadi amalan makanya ketika kita membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al imam al muhamili ya ada asar dari para sahabat nabi saw yang menyebutkan kepada kita ketika mereka saling bertemu dengan uh, sahabat yang lain apa yang mereka ucapkan takabbalallahu minna wa minkum semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami amal kita dan amal kamu Baik. jadi isi doa itu isi doa adalah sebuah harapan kepada Allah harapan bagaimana Allah melihat ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu sebagai sesuatu yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu esensinya, baik. Tadi ada yang menarik juga Ustaz Singgung tadi mengasalah mengenai banyak sekarang fenomenanya adalah ketika menyambut Idul Fitri ya, Ustaz. Itu uh, sebagian besar orang melakukan dekorasi rumah, ya. mengecat rumah dan lain-lain segala macam. Nah, kalau kita kaitkan dengan begini Ustaz, uh, kita diharapkan ketika, uh, sebagai umat muslim menyambut hari raya Idul Fitri itu dengan hati yang gembira, uh, penuh sukacita begitu Ustaz. Hmm. Nah, kira-kira Ustadz, dengan kita me melakukan uh, apa namanya kegiatan-kegiatan seperti bersih rumah, mengecat rumah, kemudian mendekorasi rumah supaya lebih menarik itu sebagai ungkapan kebahagiaan ini bagaimana Ustadz? Iya sebenarnya itu boleh, boleh. ya artinya uh, sunnahnya kita ini kan memang uh, harus hidup dalam keadaan bersih ya, ya. jadi uh, itu adalah bahagian daripada agama kita bahagian yang diajarkan oleh Islam kepada kita, hmm. namun ya namun hmm. bila kita menghubungkan bersih bersih itu hmm. memperbaharui rumah kemudian eh, menganggap ketika Idul Fitri itu semua keadaan harus baru hmm. dan itu kita anggap bahagian daripada Idul Fitri yeah. apalagi menganggap itu esensinya ini yang kurang tepat. Ya, ini okay. yang kurang tepat. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ada dua jenis lah orang yang bergembira ketika itu ya. Yang pertama, jenis pertama, orang yang bergembira bergembira disebabkan ada harapan Allah menerima amalnya. Amalan di bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang besar. Apa yang besar pertama? Yang besar pertama adalah Allah menghapuskan dosanya. Karena memang Allah jamin. Hmm. Kan dalam sebuah hadis kudusi kan disebutkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, Kullu amali benu Adam lahu siyam fa, fa wa ana Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam itu untuknya semua. ilah siyam kecuali puasa kata Allah. Fa innahu puasa itu untukku aku yang membalasnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegembiraan itu juga datang karena di dalam bulan Ramadan kita menempah diri dengan banyak ibadah. Kegembiraan itu muncul. Jadi ada hubungan antara penghapusan dosa, tobat yang diterima dengan kondisi jiwa yang penuh dengan kegembiraan. Jadi apa sebab kita gembira? Karena Allah hilangkan kesalahan kita, Allah maafkan berbagai macam dosa kita. Adapun hati yang galau, yang kacau, sesungguhnya kata para ulama itu disebabkan dosa. Oke. Itu kegembiraan orang yang pertama. Hmm. Ada juga jenis kegembiraan orang yang kedua, yaitu orang-orang yang menganggap Ramadan itu adalah bulan di mana Allah membatasi banyak hal bagi dirinya. Orang yang terbiasa umpamanya secara royal berlebih-lebihan suka makan. Nah, dia menganggap bulan Ramadan itu itu musibah bagi dirinya, maka dia merasa gembira setelah memasuki Idul Fitri. Bebas, bebas. dia makan. Orang-orang yang terbelenggu dirinya membiasakan diri sebelumnya melakukan maksiat, nggak bisa dia lakukan maksiat. Di bulan Ramadan, nah selesai Ramadan, dia merasa Allah telah menghilangkan atau membuka pagar baginya. Dia menganggap Ramadan itu sebagai penjara baginya. Nah, masuk Idul Fitri. Atau selesai di dalam bulan Ramadan, dia menyangka semuanya bisa dia lakukan. Jadi, kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan seorang Muslim sejati. Adapun kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan bagi pelaku-pelaku maksiat. Mana yang kita pilih? Tentu kita akan memilih yang pertama, kegembiraan. Muslim yang sejati. Ya, ini artinya satu dua dua transisi yang saling bertolak belakang iya. ya Ustad ya. Dan ini uh, pemirsa juga masih ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Hamdi tadi ya dan tentunya dengan te topik kita kali ini Ustad. Kita lihat sekarang fenomenanya adalah khusus anak-anak ini Ustad hmm. di hari Lebaran. Mereka mendapatkan THR, uang dikumpulkan, tapi yang dibeli adalah senjata main-mainan ya, yang bisa untuk tembak-tembakan bahkan itu bisa mengakibatkan cedera untuk anak-anak uh, yang lain. Ya. Nah, ini kaitannya dengan tema kita kali ini, Ustadz. Kira-kira seperti apa orang tua seharusnya menjelaskan, mengajarkan kepada anak jika sudah kejadiannya seperti ini, Ustadz. Anak-anak hmm. sudah memaknainya sudah lain ini kalau Idul Fitri. Iya, memang orang tua dalam hal ini ya memang harus bisalah memberikan. Pemahaman yang tepat, pemahaman yang benar kepada anaknya. Hmm. Jadi, kan, kalau bahasa kita e, yang kita terima dari orang tua anak ini, hari baik, bulan baik, baik loh. Hmm. Nah, kalau bahasa itu benar, tertransformasi ter secara tepat kepada anak-anak, hmm. anak tentu akan berpikir, kalau ini hari baik, bulan baik, hmm. tentulah yang harus kita lakukan, sesuatu yang baik gitu. Anak ini hari fitri loh. Hmm. hari suci, hmm. Hmm. maka jangan kamu kotori dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya makna suci di hari ini. Hmm. Jadi kalau kita pinjamlah pertanyaan Nabi ketika di Mina, ya, ketika musim haji terakhir yang dia lakukan, dia pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu hari apa ini? Kata sahabat, ini Uh, yaumun haram ya Rasulullah. Ini adalah hari yang suci ya Rasulullah. Tahukah kamu bulan apa ini? Maka sahabat Nabi menjawab, "Ya Syahrun Haram ya Rasulullah. Ini adalah bulan yang suci. Tahukah kamu ini negeri apa?" Kata sahabat, "Ini adalah Baladun Haram ya Rasulullah. Ini adalah negeri yang suci." Jadi ini yang harus disampaikan orang, oleh orang tua kepada anak. Nah ini adalah hari suci, ini adalah bulan suci, hari baik, bulan baik, jangan kotori. Baik. Kan kalau tembak-tembakan itu kan seperti tadi bisa membahayakan orang. Gitu. Nah iya, iya karena kita banyak lihat kasusnya Ustaz pada saat lebaran anak-anak beli senjata-senjataan hmm. ya. Jadi ya, tembak teman-temannya sendiri juga ya bahkan iya. kadang sampai kena mata gitu ini malah sebenarnya bahaya ya. Yang menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya ini seputar uh, memaknai... Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa saat lagi ya, Insya Allah besok kita akan memasuki satu Syawal 1437 Hijriah. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kami hari ini tidak berdua ya, tidak hanya berdua dengan Ustadz Edi Syahri, tapi kami juga akan menghadirkan satu tamu lagi yang akan kita ajak sharing-sharing seputar bagaimana beliau ketika dalam keluarga begitu ya memaknai atau memberikan penjelasan kepada anak-anaknya memaknai Hari Raya Idul Fitri. Langsung saja kita sambut tamu kita berikutnya yaitu Bapak Haji Herinal untuk masuk ke studio. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, Bapak Haji Herinal ya Pak. Gimana Pak usahanya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar Alhamdulillah. ya. Sudah rasain, Insya Allah sudah hmm. di penghujung Ramadan ya. kali ini ya, kita ya. ya Pak. Ya Pak, ini menarik sekali kita perbincangan hari ini Pak. Masalah tentang bagaimana memaknai hari raya Idul Fitri khususnya mengajarkan ini kepada anaknya Pak. Hmm. Mohon maaf pak, saya mau tanya ini kepada bapak dulu. Uh, di keluarga pak sudah berapa anggota anaknya pak? Alhamdulillah ada dua sepasang. Ada dua ya. Uh, yang besar laki-laki, yang perempuan mm -hmm. nomor dua paling kecil. Uh, kalau boleh hmm. tahu pak umurnya pak? Oh, udah dua-dua udah dewasa memang. Sudah dewasa uh -huh. ya. ya. Uh, satu udah berkeluarga, Satu alhamdulillah. Mm -hmm. Yang satu lagi akan menyusun di... Uh... Sawalan, insya, Allah. insya Allah Amin hmm. ya. Baik, uh, saya ingin tanya nih Pak, sesuai ya. tema kita kali ini, mungkin uh, kita flashback dulu ke waktu-waktu uh, dulu masih kecil anak-anaknya Pak ya. Bagaimana mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada anak-anaknya makna Idul Fitri Pak? Ya, uh, memang Idul Fitri ini kan uh, sepertinya kita lihat uh, di lingkungan kita. Hmm. Uh, Bagaimana menampilkan kemewahan-kemewahan yang kita lihat, hmm. kan, gitu. Hmm. Hmm. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua memberikan arahan-arahan yang bernilai positif kepada anak, kan, gitu. Hmm. Hmm. Memang yang namanya anak, pengaruh dari kawan-kawan atau lingkungan itu pasti ada, kan, gitu. Hmm. Hmm. Kawan-kawannya uh, beli baju baru, dia kepingin baju baru, kan, hmm. gitu. Yeah. Yeah nanti uh, kawannya uh, beli mainan dia kepingin beli mainan kan hmm, gitu hmm. itu pasti pasti ada kan pasti gitu ada. Hmm. Uh, tapi bagaimana kita memberikan menyikapi, atau menyikapi arahan kepada anak bahwasanya uh, hal-hal yang seperti itu uh, di, disikapi dengan bijak hmm. maksudnya uh, dicari hal-hal uh, yang positif gitu yeah. uh, bukan tidak boleh kita membeli baju baru bukan iya. tidak boleh kita beli mainan kan gitu iya. tapi kita usahakan kita arahkan mainan-mainan uh, yang mempunyai nilai positif gitu mm -hmm. yang mm -hmm. tidak membahayakan mm -hmm. atau memberikan uh, edukasi kepada diri sendiri yeah. atau kepada kawan-kawannya gitu mm -hmm. nah edukasinya ini pak kalau saya ingin juga boleh tahu mungkin pemirsa juga ingin tahu pak hmm. seperti apa mungkin edukasinya secara langsung karena mungkin mengingat kadang gini pak banyak orang tua juga yang berat ketika apa namanya anaknya minta dibelikan ini itu ini itu kadang orang tua karena sangkingan sayangnya ya ustadz ya hmm. juga berat untuk bisa menolak sementara juga ini tadi ini penting sebenarnya kita ajarkan hmm. kepada anak bahwa kita tidak boleh memaknai idul fitri dengan sesuatu yang berlebih-lebihan dan ini diajarkan kepada anak penting karena mengingat dia nanti akan ketika dewasa dia tahu makna memaknai hmm. Lebaran secara pos uh, yang benar itu seperti apa? Ya yeah. uh, betul uh, kita memberikan arahan kepada anak itu memang tidak gampang juga mm -hmm. karena yang namanya anak-anak kan gitu mm -hmm. dia sukanya hura hura atau senang-senang, mm -hmm. ya. mm -hmm. dia tidak memikirkan akibat daripada apa yang dilakukannya kan gitu. Mm -hmm. uh, seperti saya misalnya waktu anak-anak masih kecil, mm -hmm. ya di saat dia meminta sesuatu itu ya tetap kita berikan tapi dengan alasan-alasan tertentu misalnya kan gitu sehingga anak itu bisa paham uh, bagaimana kita memberikan ke dia itu uh, mempunyai uh, apa namanya uh, uh, cobaan atau hambatan uh, bagaimana kita susah mencari uang itu misalnya kan gitu, misalkan, gitu. Jangan uang ini dihambur-hamburkan untuk yang tidak bermanfaat. Mm -hmm. Jadi, seperti itu, mm -hmm. Nah Ustadz sendiri mungkin bisa menambahkan, Ustadz secara langsung, itu seperti apa? Apakah, uh, apa namanya, ketika uh, ayah saya minta beli kali ini, kemudian kita kasih dulu edukasi penjelasan seperti itu? Kalau beli ini, uh, baiknya seperti ini, yeah. tidak baiknya seperti <coughs> itu. Jadi, Kira, uh, kita flashback mm -hmm. di materi-materi kita yang lalu okay. bahwa... Orang tua mendidik anak dengan dua hal, uh -huh. jadi didiklah anak tidak saja dengan ucapan, tapi uh -huh. dengan perbuatan. Uh -huh. Artinya, orang tua memang harus memperlihatkan sifat-sifat yang sederhana kepada anak. Uh -huh. Jadi, uh -huh. kalau orang tua memperlihatkan perilaku yang pertama, perilaku kemewahan, uh -huh. maka anak akan mengikuti seperti itu. Kan ada orang tua, jadi rumah tangga itu kan orang tua yang ngatur. Uh -huh. Sebenarnya anak minta ini, minta itu ketika mereka melihat perilaku orang tuanya. Eh, orang tuaku sepertinya kalau uh, masuk sawal kayaknya bajunya baru semua ini. Hmm. Nah, itu satu pelajaran. Hmm. Maka dia akan meminta hal yang sama. Hmm. Ya, Abi, itu Umi dan Abi baju baru. Beli dong saya, gitu ya. Hmm. Nah, kemudian ketika orang tuanya juga memperlihatkan perilaku kemewahan dalam makanan umpamanya, ya kalau kita lihat kan orang nggak cukup satu dua jenis makanan yang terhidang di mejanya. Hmm. Nah perilaku kemewahan ini juga akan dijadikannya sebagai pelajaran yang melekat akhirnya menjadi karakter kapan-kapan dia juga ingin dipenuhi kebutuhan makanannya hmm. dan hal-hal yang lain, ya seumpama orang tua ketika di sawal itu berpergian ke tempat-tempat yang memang uh, tidak mengandung manfaat lah. Dia akan mencontoh perilaku itu. Cara berpakaian orang tua dia lihat <coughs> memiliki cara berpakaian yang penuh dengan kemewahan. Kalau perempuan umpamanya ibunya bertabaruj umpamanya. Bertabaruj artinya memperlihatkan segala macam glamornya berpakaian. Ya, mulai dari perhiasan kemudian Corak bajunya sepatunya pakai tas tenteng lagi. Nah, anak juga akan berkecenderungan mengikuti cara orang tuanya. Itu edukasi pertama, artinya apa? Melalui apa? Melalui tetap melalui keteladanan. Nah, yang kedua, orang tua juga harus mengedukasi anak, memberikan ilmu kepada anak ini, memberi ilmu seperti tadi yang kita sebutkan, bahwa harus dijelaskan kepada anak apa sesungguhnya esensinya. Apa itu esensi hakikat daripada Idul Fitri itu apa hakikatnya? Ya, bukan baru dalam perspektif material tapi kondisi jiwa, keagamaan, ibadah kita. Seperti itu. Baik. Ya, uh, kalau kita uh, tadi dengar kesimpulannya dari yang Ustaz sampaikan adalah bahwa anak cerminan dari orang tuanya ya. Benar. Nah, Bapak uh, Rinal ya. Kalau kita dengar tadi penjelasan bapak, bapak sudah menerapkan juga dulu kepada anaknya seperti apa cara memaknai Idul Fitri. Kira-kira pak bapak kalau bisa menjelaskan sedikit, saya juga ingin tahu. Nah, sekarang ini uh, secara psikologis anak itu bagaimana pak, anak bapak yang sekarang, apakah uh, ada hasilnya dari yang bapak uh, ajarkan dulu sepertinya uh, seperti memaknai Idul Fitri itu pak? Ya, uh, Alhamdulillah memang uh, apa yang kita berikan bimbingan di waktu kecil hmm. sampai sekarang uh, tetap dilakukan maksudnya tidak tidak terlalu wah betul hmm. tapi hanya sekedar uh, apa namanya uh, sekedar uh, memberikan nuansa Idul Fitri itu sendiri yeah. ya. tidak terlalu mewah ya tetap mungkin membeli baju sendiri udah bisa kan hmm. gitu karena hmm. udah dewasa udah punya pekerjaan sendiri yeah. dan bisa memanfaatkan hasil dari itu untuk membeli beli sesuatu ya. Tidak terlalu kali tetap dalam kondisi sederhana, lah iya, ya. iya, iya, artinya ini, ini kita bicara tentang suasana. Namun, hmm. secara makna, harfiahnya Idul Fitri nanti mungkin Bapak bisa jelaskan juga, Pak, ya, ketika Bapak menyampaikan bagaimana hmm. menyampaikan makna Idul Fitri secara uh, harfiah, begitu ya, Pak. Hmm. Namun, kita harus jeda dulu, pemirsa, Umi, dan Abia, ya, uh, dalam masih dalam suasana di penghujung Ramadan ini di program kesayangan kita, ya, Bunaya Jangan kemana-mana, setelah jeda berikut, kami akan kembali. Oh, oh.